Berarti tawaran saya 7 juta ditolak. Benar. 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 Oke lah kalau 7 juta ditolak. Gimana kalau 10 juta? Mari putuskan mau main atau 10 juta? Aku ambil uangnya aja. Ambil uangnya aja. Ambil. Kenapa tiba-tiba luntur keyakinannya sama pilihan ibu? Bukan saya nggak pilih keyakinan saya. Hmm. Karena saya bermain dengan tim. Oke. Jadi lebih berpikir ini untuk tim juga. Gitu. Ya, kayak rame-rame aja. Gak masalah. Gak masalah. Berarti yakin 10 juta diambil? Ya. Deal? Deal. Deal! Oke, kalau begitu saya ucapkan selamat untuk Ibu Ani dan timnya pulang dari Super Deal bawa 10 juta rupiah. Kita bongkar misterinya. Sebelum kita buka price tag pilihan Ibu Ani, kita buka yang ditolak lainnya. Yang di spion Miss Harini, mari kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Untung gak pilihan Bu Ani. Adalah Song. Isinya ternyata Song yang di spion. Berarti ada kemungkinan tirai tiga itu ada di roda depan atau roda belakang. Kita buka yang pilihan Ibu Ani, roda belakang. Kalau isinya tirai tiga, berarti keputusan Bu Ani meninggalkan permainan ini dengan 10 juta sedikit salah, itu aja. Kita buka roda belakang pilihan Ibu Ani. 3, 2, 1. Satu. Ibu Ani dipilih ke mana? Untuk mobil senilai 184 juta 100 ribu rupiah. Wadidaw. Silakan Mas Riko pilih duluan. Mau merah, biru atau kuning? Merah. Merah. Sandi biru atau kuning? Biru. Pak Untung dapat yang kuning. Cara bukanya adalah tunggu hitungan dari saya, lalu buka gulungannya, tunjukin langsung ke kamera. Oke? 3, 2, 1, silakan. Ya, Pak Untung. Namanya juga Pak Untung. Aku seperti ini. Ternyata yang main Pak Untung. Ya. Hadiah terbesar di sesi ini, oke? Okay. Hadiah terbesar di sesi ini adalah yang ada di tirai 2. Daripada kenapa-napa, saya coba tawari 6 juta rupiah. Tapi kalau Pak Untung merasa box biru membawa keberuntungan untuk Bapak, monggo tetap dipilih. Untung. Ya 6 juta juga untung lah. Kan gak bawa zong. Iya. Biru. Tetap aja, biru. Biru aja. 6 juta ditolak. Tuh, ke situ. Tolak, tolak. Oh jadi ngarahnya tetap ke situ. Iya. 6 juta ditolak. Dibalikin nih ke saya. Sip, sip. Yakin? Yakin. Yakin. Oke, kalau 6 juta ditolak gimana kalau saya tambah 2 juta rupiah? Nih. 8 juta sekarang. Lanjutlah, lanjutlah. Lanjut yang itu. Lanjut, lanjut. Bener. Bener. Ini nggak emosional ngambil keputusannya. Nah, biru favoritku. Gini, biru, Pak. Biru baju. Kita kan main juga kadang-kadang perlu strategi. Iya. Yang belum kelihatan adalah zong yang kita takutin. Entah ada, entah tidak. Iya. Oke. Sekarang saya mau nanya dulu sebelum Bapak ambil keputusan milih tetap box biru.
Kalau hadiah terbesar sudah keluar, lalu harapan Bapak yang tersisa di box itu apa? Biru. Tidak menjawab pertanyaan saya ya, Bapak ya. Biru. Ya pokoknya enggak tahu, pokoknya biru aja gitu ya. Biru aja dah. 8 juta enggak mau. Enggak ada. Yakin? Delapan juta ditolak? Iya. Yakin? Yakin. Gimana kalau 10? Ambil, kapan lagi lu? Hadiah gedenya udah di situ. Ambil. 10. 10. 10. Ambil 10 lah. Gimana? Paling gede itu kan ya? Paling gede yang itu, tirai 2. Gak ada lagi kan? Gak ada lagi. Ya udah, ini aja lah. 10 juta aja? 10. Yakin? Yakin. 10 juta cash yang diambil. Deal? Deal. Oke, saya ucapkan selamat untuk Bapak Untung dan juga timnya kali ini. Sama seperti Ibu Ani, bawa pulang 10 juta rupiah. Oke. Ibu sini pilih duluan, kira-kira ada di ekspresi wajah yang mana? Bismillahirrahmanirrahim, yang tengah aja deh. Yang tengah? Yang lagi ketawa? Ya karena lebih lucu. Oh lebih lucu, oke. Okay. Ibu Tika, tinggal yang sedih sama yang habis gajian nih. Saya mau yang sedih aja. Yang sedih aja? Iya. Jadi yang terakhir Ibu Eka dapat ya. Yang senyum ya. Di belakang wajah-wajah saya sudah ada gulungan kertas. Coba dilihat, ya. Sekarang boleh diambil dari lemnya, dicabut aja. Cara bukanya sama seperti tadi. Tunggu hitungan dari saya, lalu buka tunjukin ke kamera biar kelihatan siapa yang dapat logo. 3, 2, 1, silakan. Bu Cindy dapat logo Super Deal Indonesia. Ibu Cindy yang dapatkan logo. Selamat untuk Ibu Cindy ya. Nggak nyesel? Enggak. Kalau saya samain sama yang lain deh, 10 juta rupiah. Gitu. Aduh. Biar adil. Ini nggak usah ya? Nggak apa-apa? Bener? Sip. Yakin? Yakin deh. Jangan sampai Ibu Cindy jadi orang pertama yang dapat song hari. Aduh. Ya udah, paper bag aja deh. Paper bag aja. Berarti amplop ditolak? Iya. Yakin? Yakin. 10 juta juga ditolak? Yakin. Yakin? Yakin. Oke. Okay. Kalau Mbak Cindy emang yakin, mari bermain. Saya suka yang seperti ini. Saya merasa tertantang juga. Maka dari itu saya mencoba menguji keyakinan Anda sampai sejauh mana ke paper bag ini. 10 juta rupiah saya tambahkan gelang emas. Gimana dong? 5.800.000 lebih. Ini aja ya. Jadi hilang nih keyakinannya. Hilang deh keyakinannya. Jadi pulang dengan 10 juta plus gelang emas 5.800.000. Iya. Yakin? Insya Allah yakin. Berarti saya anggap paper bag ditolak, amplop juga ditolak. Tolak deh. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Selamat untuk Ibu Cindy pulang dengan hadiah 10 juta rupiah cash plus gelang 5.800.000 kurang lebih. Berarti totalnya 15.8 ya. Tapi saya belum selesai. Mau tetap yang di tangan atau pindah balik lagi ke paper bag itu? Saya tambah 10 juta rupiah paper bag. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalau ternyata pilihannya song,
10 jutanya Angus. Tapi kalau isinya hadiah, ya hadiah apapun bawa pulang plus 10 juta. Ini aja deh. Yang mana? Ini aja. Ini aja? Ya. Loh yang ini gak mau? Gak usah. Udah takut saya tambahin 10 juta. Takut dong. Takut. Ini aja. Yang di tangan aja, tangan berarti aja. 15,8 aja yang dibawa pulang. Iya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Oke, kira-kira logonya ada di mana? Ibu Ayah pilih duluan karena tadi terpilih pertama. 2. Nomor 2? Iya. Oke, tolong didekap di badan tapi jangan dilihat dulu. Iya. Permisi, iya. Ibu Om, orang kedua yang dipilih. Mau pilih nomor 1 apa 3? Nomor 3. Nomor 3, silakan didekap di badan. Oke. Maya dapat nomor 1. Ya, okay. Sekarang tinggal dibalik aja sesuai hitungan dari saya, kita cari tahu siapa yang dapat logo. 3, 2, 1. Ibu Maya dapat logo Super Team Indonesia. Ibu Maya yang dapat. Oke. Jadi Ibu Aya, mohon maaf. Dapat hadiah hiburan 3 juta rupiah. Sementara Ibu Om dapat hadiah 2 juta rupiah ya. Kartunya boleh kembalikan ke saya. Belum ada yang saya buka tirainya maupun boxnya. Jadi jangan terlalu yakin. 23,5 juta. Atau tirai. Gimana? 23 setengah juta. Penawaran yang gak main-main. Tetap tirai. Tetap tirai. Berarti motor ini ditolak. Ya. Yakin? Yakin. 23 setengah ditolak. Yakin. Saya naikin 25 setengah. Saya tambah 2 juta nih. 25 setengah juta nilai tertinggi yang bisa Anda dapatkan dibanding trader yang lain. Kalau Anda deal dengan ini. Motor aja plus 10 juta. Yakin? Yakin. Tirai 3 ditolak? Iya. Box juga gak mau? Deal? Deal. Deal. Saya belum ucapin selamat karena saya belum selesai. Waduh. Saya anggap sementara Anda deal dengan ini. Oke. Okay. Cuman mungkin Anda tertarik dengan penawaran saya berikutnya. Oke. Okay. Yang udah di tangan kan 25.550.000. Ya. Oke? Mau tetap yang di tangan atau tirai 3 plus box? Wow. Tapi ada syaratnya. Sama seperti yang lain. Kalau 2 item saya gabung jadi 1, kalau hadiah bawa pulang deh semuanya, saya ikhlas. Tapi kalau salah satunya zonk, hanguslah juga hadiah yang lain. Motor aja. Yo, gak dipikirin bener ini. Udah dipikirin. Tirai 3 plus box. Motor aja. Tetap motor aja, ya. Udah jatuh cinta sama motor ini. Plus 10 juta rupiah. Ya. Yakin ini? Yakin. Gak semua orang bisa main loh. Oke, terakhir banget deh dari saya. Mau tetap yang di tangan? Atau box plus tirai 3, saya tambah lagi 10 juta rupiah. Wow. Gimana tuh? Saya sih kehabisan uang cash, tapi anggap aja 10 juta rupiah. Tetap motor aja? Ya. Nggak dipikirin dulu? Nggak. Buru-buru amat mutusinnya? Apa-apa motor aja. Hati. Jadi tirai 3 plus box plus 10 juta ditolak. Tolak. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Baik. Tinggal 12 sama 8.
Sebelum saya buka, mau tukeran apa enggak? Terakhir nih saya nanya. Terakhir. Yakin 12. Tetap 12. Ya. 8 enggak mau ya? Ya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Oke. Okay. Karena box penawaran saya ditolak, maka kita buka dulu yang ditolak. Nomor 8, warna biru yang saya pilih. 3, 2, 1. Box 8 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan unit motor senilai 35.300.000 rupiah. Motor yang kuning itu yang saya tawarkan untuk Anda. Harganya 35 juta lebih. Namun ditolak. Sayang sekali. Oke. Masih yakin sama 12? Yakin. Masih ya? Kalau ini isinya benar-benar mobil, saya izinkan Mas Andi dan timnya lari ke tirai 3 masuk ke dalam mobil baru. Silakan. Siap. Oke. Siap. Kita cari tahu apakah tebakan ya tepat 12 adalah box yang menyimpan hadiah utama. Isinya adalah 3, 2, 1. Selamat Mas Andi, Anda mendapatkan 1 unit motor senilai 26.900.000 rupiah yang warnanya putih itu. Ternyata gak sia-sia mengorbankan 3 juta rupiah untuk 1 unit motor seharga berapa Pak Eko? 26.900.000 rupiah. Luar biasa. That's a good deal. Selamat untuk Mas Andi dan juga timnya.